Kita mulai kabar pertama, pemirsa. Pasukan Brimob Polri yang berpatroli malam di kawasan Jakarta Barat membubarkan sejumlah sopir angkot yang asik bermain judi. Meski sempat mengelak, polisi menemukan kartu remi dari tangan pengemudi angkutan umum. Di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, petugas juga mendapati remaja yang sedang pesta miras. Diam, pengen dibuang itu minumannya. Petugas hanya memberikan sanksi ringan kepada remaja yang melanggar PSBB di DKI Jakarta. Ya Allah. Gini. Itu minumnya gitu. Pegang. Ini tuh.